Ini kan sila. Terjadi di wilayah Kampung Kolam, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, itu terjadi mulai dari kemarin sore. Cuma kita datangkan seluruh personil dan juga dari kecamatan, dari Koramil juga kita bergabung di sini untuk pengamanan, juga dari Brimob juga. Sampai jauh ini memang masih kondusif, tapi kita tetap berjaga di sini untuk mengantisipasi ada reaksi kembali dari warga yang merasakan tawuran ini. Tawuran ini dipicu karena apa ya? Sejauh ini kemarin yang itu dipicunya karena kesalahpahaman, saling mengejek aja sebenarnya. Cuma kita nggak tahu bisa berkelanjutan seperti ini. Kita udah ngasih arahan juga, rupanya masyarakatnya tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Prokopimda. Pak, dampak dari para tawuran ini ada sih, ada kah? Informasinya ada rumah-rumah warga yang... Kalau kita lihat dari lokasi, ya dampaknya ada. Kedua belah pihak, kalau saya lihat, ya mengalami kerugian masing-masing secara material ya. Karena saling melempar, ya pastinya rumah yang saling berdekatan itu pasti ada yang rusak sebenarnya. Dari kedua belah pihak. Kalau tindakan kepolisian sendiri, Pak, ada yang diamankan atau gimana? Sampai sejauh ini kami tidak ada melaksanakan tindakan represif, kami hanya melaksanakan tindakan preventif, yaitu pencegahan supaya tidak terjadi mungkin korban luka ataupun korban-korban yang lainnya, yang melaksanakan pencegahan saja. Pak, ada nggak barang-barang bukti seperti sajam yang dan yang diamankan? Sampai sejauh ini kami dari pihak kepolisian belum ada mengamankan barang. Karena kami hanya berupa pencegahan saja. Kalau harapannya apa, Pak, kepada masyarakat yang tawuran? Ya, harapannya kepada masyarakat, kami dari pihak kepolisian, dari kecamatan juga, serta dari dan Ramit juga, harapannya ya masyarakat sadarlah bahwa ini tidak tindakan yang tidak benar. Karena saya dengar informasi, ya ini udah berkepanjangan dari beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Kita juga masing-masing mungkin dari pihak keluarga lah harus menjaga keluarganya masing-masing supaya ya tidak terjadi hal seperti ini. Karena pasti efeknya juga merugikan semuanya. Nggak ada positifnya kalau saya lihat. Ya berhentilah gitu. Ini bukan pekerjaan namanya. Ini kerjaan yang tidak benar. Kalau kita hentikan semuanya lah gitu.